Silakan pasangan nomor urut 1. Yuk. Pasangan pertama siap untuk masuk? Siap, Pak. Silakan. Seandainya gue yang jadi Karin. Man, kemana nih? Aduh. Si Sam tuh. Wah, Sam. Mau lo apa sih? Mau lo apaan? Hah? Mau lo apaan? Mau gua? Mau gua ini? Hah? Mau lo apaan? Mau gua? Basin, udah. Sop. Ada apa ini ribut-ribut? Bikin malu aja. Kamu dan kamu juga siapa? Kenapa mereka pakai berantem segala coba? Serem banget. Yang benar. Lo. Jangan berhenti kalau belum 100. Set. Galak banget, Omar. Sam, Sam. Segitu aja capek. Ayo, Sifon. Pak, kasihan, Pak. Iya, Pak. Kasihan dianya, Pak. Udah lah, Pak. Udah 100 kali tuh. Aduh, ini pasti gara-gara Ulan Darin. Kok gara-gara Ulan? Ya, tahu sendiri, kan? Kok dia yang squat jam, gue yang pegel ya? Ya lu ngeliatinnya terlalu bersemangat kali, Bob. Ayo terus! Ayo, Sam. Ayo, Sam. Biar kuat kok. Biar kurus. Terus? Mas, kamu tuh kenapa sih? Kok dari tadi kayak gelisah gitu? Ada masalah ya? Enggak. Terus kenapa? Ya biasanya aku yang pergi, Tiana. Ninggalin Wulan. Tapi untuk pertama kalinya Wulan sekarang nginap. Enggak ditemani sama aku. Ya ampun Mas. Kamu tuh lupa ya. Wulan itu udah SMA. Dan sebentar lagi dia masuk kuliah. Bahkan sekarang Wulan udah tumbuh jadi gadis yang bijaksana. Dan pintar jaga diri. Jadi kamu gak usah khawatir. Aku yakin banget kalau Wulan pasti baik-baik aja di sana, ya? Amin. Gunawan. Itu, Gunawan yang orang bank yang selalu menawarkan investasi itu kan? Iya. Nelfonin terus. Sini biar aku angkat aja. Mas. Enggak, gak apa-apa. Enggak, ya, halo. Ini dengan Bapak Gunawan? Ini siapa? Dengar saya. Saya tahu Anda itu sedang mencari klien. Tapi maaf ya. Anda jangan memaksakan kehendak Anda kepada Ibu Tiana. Karena Ibu Tiana sama sekali tidak mau mengikuti apa yang Anda tawarkan. Kalau Anda terus memaksakan diri kepada Ibu Tiana, Anda sendiri yang akan berurusan dengan saya. Mengerti? Saya ini calon suaminya. Hati-hati kamu. Calon. Calon suami. Mudah-mudahan dengan bicara seperti itu, dia tidak akan menghubungi kamu lagi. Ya Tuhan, gawat. Gimana aku harus jelasin semua ini sama Mas Gunawan? Anak-anak, Ibu sudah menyiapkan nomor undian untuk acara mencari jejak. Sekarang, masing-masing dari kalian harus mengambil nomor ini, kemudian sebutkan agar kalian tahu siapa pasangan kalian. Siap, Bu. Siap, Bu. Silakan ambil satu-satu, jangan berebut. Ya. Gimana semuanya, sudah dapat? Sekarang buka nomor kalian. Saya nomor 3, Bu. Nomor 3. Terima kasih dari kelas 12 IPA 1 dapat nomor 3.
Buka pasangan nomor 3. 3. Ya, kok sama Devon sih? Kok bukan sama Roman? Terus menurut lo gue juga mau gitu sama lo? Ih, santai dong. Apa lo? Apa? Sudah. Sekarang nomor berikutnya siapa? Saya, Pak. Saya nomor 5. Siapa pasangannya? Kenapa gue gak sama Roman sih? Siapa pasangannya Yasmin? Saya, Bu. Yasmin pasangannya sama Bella. Selanjutnya? Nomor 2. Dua! Dapatnya nomor 2. Dapatnya nomor 2. Kalau jodoh mah gak kemana, dia terharang bendungan kantung lampak juga. Kita berpasangan dengan Bobby. Ini siap-siap, kan? Semua orang pada takut dah. Ini gue bener gak? Bener dah. Saya lihat deh. Udah lucu banget kayak gitu, cuy. Bodoh! Gila, teman kayak gitu malah. Bedak-bedak-bedak-bedakan, mana bedak-bedakan. Ini. Kan? Nah, awas aja lu, Bob. Aku takut-takutin lu sampai pingsan. Hah? Bobby? Enggak nih, gua ngomong sendiri, udah. Udah, nih, masih dengerin. Gimana sih? Selanjutnya? Saya, Bu. Oh, iya, Ulan. Siapa pasangan nomor 4? Gue kan bukan siapa-siapanya Wulan. Ya gue gak bisa ngelarang dong, mau dia jalan sama Roman kek, mau dia jalan sama Devon kek. Tapi kalau Roman emang jadian sama Wulan, mungkin gue bakal mundur dari kehidupannya Roman. Pasangan Wulan nomor 4 siapa? Siapa nomor 4? Ayo. Saya, Bu. Wulandari berpasangan dengan Samuel. Dia sama Wulan. Silakan. Nomor 1, Bu. Pasangan nomor 1 siapa? Saya, Bu. Ya, silakan pasangan nomor urut 1. Pasangan pertama siap untuk masuk? Siap, Pak. Silakan. Ya. Seandainya gue yang jadi Karin. Mana nih? Aduh. Tuh, sana. Tandanya sih ke sana. Bener nih ya jalannya. Oh ya, ini ada. Gelap ya. Suara apaan sih? Siapa tuh yang ketawa? Suara lu fals! Apa sih? Gak ada serem-seremnya? Ini gua udah sereman. Udah, gini doang. Ini kita udah capek-capek buat kostum, buat makeup gini, masa gak serem sih?
lu kayak bocah tuh. Ini. Biarin. Biarin. Karin, ke sini. Ya, sana. Jawab. Lambat tuh. Gimana?